Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, halo minasang. saya Aziz Frida Safana dan hari ini kita akan membahas materi kanji bab 19 yang kedua di buku story Oboiru Kanji dalam mata kuliah Sochukyu Mojigoi Mata kuliah ini adalah mata kuliah keterampilan bahasa Jepang dalam hal menulis huruf kanji level dasar lanjutan sehingga melalui mata kuliah ini, pembelajar bisa berlatih menulis dan membaca huruf Jepang, yaitu huruf kanji. Materi kanji bab 19 hari ini adalah melanjutkan bahasan pada video pertemuan lalu, yaitu 6 buah huruf kanji juga dengan arti kunyomi, onyomi, yukugo, dan naritachi. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian semua mampu membaca dan menulis 10 huruf kanji pada bab 19. Dewa Jugyo Hajime Masho. Kyono Kamokuwa akan membahas kanji no ini, kunyomi dan onyomi, jukugo dan naritachi. Berikut adalah enam huruf kanji pada bab 19 yang selanjutnya yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu ada kanji berkurang, kanji menangis, kanji suami, kanji sebenarnya, kanji hilang, dan kanji besi. Baik, mari dipelajari satu persatu. Berikut adalah huruf kanji berkurang. Perhatikan urutan penulisannya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada busu air di situ ya. Jumlah coretannya adalah 12. Jumlah coretan Kunyominya ada heru yang memiliki arti berkurang dan herasu artinya mengurangi. Onyomi dari huruf kanji ini adalah gen. Contoh jukugonya ada ika na artinya serampangan dan gensho suru, yang artinya berkurang. Naritachinya melihat dengan sebelah mata berapa banyak air berkurang. Seperti matanya ditutup satu ya. Berikutnya adalah kanji menangis. Perhatikan cara dan urutan penulisannya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada unsur airnya juga ya. Jumlah coretannya ada 8 jumlah coretan. Kunyominya adalah naku dan kanji ini tidak mempunyai onyomi. Contoh jukugonya ada naki goe yang artinya, artinya suara tangisan dan naki dasu yang artinya mulai menangis. Naritacinya, perhatikan gambar ada kanji berdiri ya itu. Jadi orang berdiri terlentang dan menangis. Hai, berikutnya adalah huruf kanji suami. Perhatikan cara dan urutan penulisannya. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada kanji dua dan kanji hito. Ya. Jumlah coretannya empat coretan. Kunyominya ada oto dan onyominya fu. Contoh jukugonya adalah jobuna yang artinya kuat dan tangguh. Daijo artinya tidak apa-apa. Naritacinya, nari tersebut terdiri dari kanji tersebut terdiri dari dua dan kanji orang suami adalah orang yang memikul dua tanggung jawab. Berikutnya ada kanji sebenarnya kanji ini mempunyai delapan jumlah coretan. Perhatikan cara dan urutan penulisannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kunyomi dari kanji ini adalah minoru dan onyominya adalah jitsu atau ju. Jitsu atau ji. Nah, Jukugonya ada jijitsu yang artinya fakta dan jikeng suru yang artinya bereksperimen. Naritacinya adalah di situ ada atap ya, atap rumah. Terus kanji suami dan ada kanji satu. Jadi di dalam rumah ada seorang lagi yaitu suami. Ada satu orang lagi yaitu suami. Ayo berikutnya ada kanji hilang. Kanji ini mempunyai lima jumlah coretan. Perhatikan cara dan urutan penulisannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kanji ini mempunyai kunyomi ushinau dan onyominya adalah sitsu. Jokugonya ada Reina yang artinya tidak sopan dan ada sip pai suruh yang artinya gagal. Naritachi dari kanji ini ada kanji suami dan angka satu di sampingnya. Jadi tidak ingin kehilangan suami yang cuma satu orang. Nah kanji yang terakhir kanji adalah huruf kanji besi. Huruf kanji ini mempunyai 13 jumlah coretan. Perhatikan cara dan urutannya. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aji ini mempunyai kunyomi tetsu dan dia tidak mempunyai onyomi. Ada jukugonya, chika tetsu artinya kereta bawah tanah dan si tetsu artinya kereta swasta. Naritachi dari kanji tersebut, kanji ini terdiri dari kanji emas ya depannya kanji emas kemudian kanji hilang jadi emas yang hilang berubah jadi besi Hai hey, demikian materi hari ini tentang 6 huruf kanji lanjutan di bab 19 di buku Sutoride Oboeru Kanji mulai dari arti kunyomi Onyomi, jumlah coretan, jukugo, dan naritachi sudah dibahas. Sampai video ini telah dibahas uh, 8, 10 huruf kanji di bab 19 Silakan memutar ulang kembali video ini untuk melatih penulisan huruf kanji Anda Terima kasih dan sampai jumpa pada video huruf kanji di bab 19 selanjutnya Dewa Minasang Mata Sugino Video de Oaisimasho Nihongo no mojio, benkyo de gambari masyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.